Nah, jadi kan ini kan soal pertama yang gue bakal jelasin tentang perhitungan hidrolisis kan. Nah, kalau mau kalian pause dulu terus kerjaan dulu terus baru nyocokin ntar. Nah, jadi kan disuruh ditanyakan tentukan pH kan. Kita bisa tahu pH itu kan kalau kita tahu H plus kalau nggak OH minus kan. Nah, terus di habis itu kan yang dikasih tahu soalnya lagi tuh di sini ada KA. Nah, kita kan tadi kan udah belajar kalau rumus rumus hidrolisis itu OH minus itu kan apa ya? Akar KH kali M kali X kan, dimana KH nya itu kalau di OH, OH minus itu KW per KA kan. Berarti kita tahu kalau soal ini tuh bakal pakai OH minus, terus ntar kita bisa bikin jembatannya lagi buat ultimate jembatannya itu kan pH kan, kita nyari pH, kita kayak nyambung-nyambungin gitu. Terus terus kan kalau di mana sih terus kan kalau kita pakai ini kan yang belum kita ketahui apa M nya kan. M itu kan gram per mR kali 1000 kali per perfect kan. Nah, terus yang kita belum tahu, gak ada sih, ini udah tahu semua. Gramnya itu kan 0,98, langsung aja deh 0,98 mR nya bisa dihitung di sini, nanti di jumlah terjadi 98. Berarti kan caranya gimana, ini CH nya terus dikali-kaliin O nya ada 16, O kali 2 H nya ada 4 kali 4 terus dijumlahin semua terdapat 98 kali 1000 per volume 250. Terus ter kalau dihitung dapet 2 kali 10 pangkat 5,5. Kalau tadi udah ngerjain sebelumnya tapi mana ya? Ntar dua-duanya gue touch deh, ini gue kerjain ulang soalnya kayak kalau gue ngejelasin kayak gini kayak nggak terlalu nangkap mungkin, jadi gue jelasin aja sambil ngerjain gitu. Ya suruh ke jelek sekarang. Terus kan ini dapat ininya, dapat M nya kan, belum dapat OH minus nya. Saya dapat OH minus itu kayak gini, masukin doang. Eh salah gue, ini bahkan M nya cat, M nya itu bukan segini, sorry sorry salah masukin doang. M nya itu 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, terus kan pakai ini nih, OH minus nya ini KH kali M kali X. KH itu KW per KA kali M kali X. Terus udah masukin kali kan 10 pangkat minus 14, itu konstanta jadi hafalin aja. KA nya yang tadi kasih tau di soal 10 pangkat minus 5. M nya itu ini 4 kali 10 pangkat minus 2. X nya itu kan jumlah kation anion di ininya, kagak cuma satu doang kan, maksudnya kation anionnya. Atau kayaknya kalau nggak ditulis, kalau nggak ada itu kayak dihitungnya satu deh. Udah gitu. Terus terni dapat 2 kali 10 pangkat 5,5. Dan dapat ininya nih. Dapat OH-nya kan. Terus kan kita tahu ngitung pOH buat dapetin pH ntar. pH itu kan minus log OH min. Terus ter segini minus log 2 kali 10 5,5. Terus di logaritmain, terus kan kalian tau pasti rumus pH plus pOH sama dengan 14. Terus gimana pOH kita udah dapet kan, jadi kayak gini. Gitu. Terus pindahin ke kanan deh, terus terdapat 8,5. Besar deh. Iya, plus log 2. Udah ini jawabannya.